Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mancing semua dimanapun berada, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki dan nikmat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Untuk pagi hari ini kita mencoba ini ya. 3-4. Di sini saya menggunakan 1 keong emas, 2 sepat, sepat rawa ya. Nah, yang ketiga berkung. Kita lihat nanti yang mana yang dimakan, yang paling cepat dimakan ya. Dan untuk leader saya menggunakan nomor 35. Nah, ini bisa dilihat nomor 35. Nah. Kelihatan tuh. Dan mata kail kita menggunakan nomor 12 besar. Nah, ini. Kita lihatkan nomor 12 besar. Untuk senar sendiri kita menggunakan nomor Scorpio nomor 30 ya. Picking 570, rod Maguro 4,5 meter. Oke, sobat. Kita nanti coba lempar ke tengah sana ya. Nah, ini sobat, kita menggunakan keong emas di mata kail bagian atas dan berkung di mata kail di bagian bawah ya. Nah, ini mata kail bagian bawah. Untuk spatnya kita belum gunakan ya, karena mata kail kita cuman 2. Nantilah kita coba lemparan kedua ya. Ini untuk lemparan pertama. Oke sobat, pancing sudah kita lempar. Tuh, kita lempar ke tengah tadi ya. Ombak juga sudah mulai naik. Dan nampaknya di sana, di ujung sana ada orang mancing satu guys. Kita tunggu ya. Lokasi Pantai Pondok Kelapa, Tanjung Sakti, Bengkulu Tengah, di belakang tambak udang khas Prab. Oke sobat mancing, tadi kita sendiri, sekarang ada teman kita yang menyusul ya. Ah ini guys, panas. Ah ini youtuber kita. Semoga kita dapat. Ini air kondisi lagi besar. Biasanya pari nih, pari jadi. Amin 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 amin. Kita coba nanti ya. Itu pancing udah ada 3. Satu, dua, tiga ada di sana. Oke lanjut. Buat mancing. Sekarang sudah siang ya. Sudah panas. Belum ada dapat tarikan. Mungkin pengaruh cuaca ini. Ombak, arus, suhu laut mempengaruhi ikan-ikan yang ada di tengah, nggak bisa main ke pinggiran ya. Ini arusnya terlalu kencang, narik ke tengah, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Nggak ada ini ya, nggak ada normal-normalnya. Dari tadi kita melempar, terus diangkat, umpannya masih gini-gini aja guys. Nih, masih utuh. Biasanya ada kepiting yang makan ini, enggak, masih utuh semua dari tadi. Begitu teman kita juga tuh sama, belum ada tarikan. Oke, kita lanjut. Ini guys teman kita, coba lihat arus kencang. Kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang narik ke tengah. Suhu laut juga mungkin terlalu dingin ya, padahal habis hujan kemarin sore. Tuh guys, umpannya masih utuh guys. 5 udah besar ini. 5
kita pakai yang super. Wih, udah setengah jam masih kayak gini-gini aja guys, belum ada perubahan, kosong ya di tengah, nggak ada tanda kehidupan. Oke guys, kita coba angkat aja. Gak lama. Dari pagi masih utuh. Oke, sobat mancing, karena hari ini boncos ya, mungkin arus terlalu kencang, kadang ke kiri, kadang ke kanan, suhu laut juga dingin. Boncos, walaupun boncos, tetap semangat ya. Besok kita lanjut lagi. Salam strike.